Hai, di video kali ini saya sengaja mendokumentasikan melihat batas-batas tanah peninggalan orang tua kami. Luasnya berapa, berbatasan dengan siapa, semuanya lengkap di video ini. Sebenarnya ini dokumentasi pribadi, tapi kalau teman-teman mau melihat video ini, silakan. Sekian dari saya dari Kampung Lafui, Alor, Nusa Tenggara Timur. Salam sehat untuk kita semua. Bye. Kami lagi jalan menyusuri got. Ini jalan menuju kebun untuk melihat kebun yang ada di atas. Airnya cukup deras, guys. Ini dengan ponakan-ponakan semua ini. Sekarang saya ada di tanah peninggalan orang tua kami. Ini adalah tanah di bagian atas. Ini lagi jalan untuk mengecek batas tanah. Tanah yang ditinggalkan oleh orang tua kami. Ini adalah kebun jati, guys. Lahan ini khusus ditanami pohon jati. Lahan ini khusus ditanami pohon jati. Jadi ini ponakan-ponakan semua itu. Ini mandi. Mandi ini siapa yang di bebung tuh? Kakak Ari. Kita jalan-jalan nih. Sambil jalan-jalan cek-cek tanah. Ya, sejauh mata memandang adalah tanah kami, tanah peninggalan orang tua. Ini di bagian yang lain tadi, itu kebun jati. Ini biasa ditanami sayur mayur untuk dijual di pasar. Sejauh mata memandang. Di bagian ini khusus sirtu, jadi untuk pasir timbunan, batu, material biasa diambil di sini. Lahan ini khusus sirtu, material untuk bangunan. Ya, kali ini menjadi batas tanah kami. Tetapi sejauh mata memandang di bawah itu masih juga tanah peninggalan orang tua kami. Ini dengan ponakan-ponakan semuanya sedang menyusuri batas-batas tanah. Iya.
ini tanah di bagian yang lain tidak jauh dari kali, ada pohon jati, pohon asam, dan batasnya masih di bawah lagi. Kita sedang menyusuri batas tanah. Ke sungai sambil lihat batas tanah. Ini juga tanah di bagian yang lain. Ya. Ini juga tanah kami di bagian yang lain, yang ditanami pohon jati. Ini pohon jati semua. Sejauh mata memandang adalah tanah peninggalan orang tua kami. Ini adalah kebun jati, tanah di bagian yang lain, masih luas ke atas. Ya, ini adalah batas dari tanah kami, dari ujung kampung Nabi Kinang sampai di kali yang menuju Benlelang. Ya, ini batas di ujung kampung Nabi Kinang. Ini ujung paling atas. Ini batas paling atas. Ya, batasnya sampai di sini. Sejauh mata memandang, itu adalah tanah peninggalan orang tua. Tempat ini biasa ditanami sayur mayur untuk jual di pasar.